Sudarlun, aktivitas kapal lambat KMP Tanjung Burang di Pelabuhan Ulele Banda Aceh sejak dua hari terakhir terhenti total. Kondisi ini diakibatkan cuaca buruk berupa gelombang tinggi. Sementara KMP BRR sejak Jumat lalu berhenti berlayar karena sedang memasuki masa docking tahunan di Belawan, Sumatera Utara. Penumpang untuk rute Ulele Sabang maupun sebaliknya terpaksa harus menggunakan jasa kapal cepat. Sebaliknya, puluhan kendaraan, truk material hingga truk sembako dan sayur-sayuran masih tertahan keberangkatannya. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.